Nah, situasi seperti ini, yang penting pintu udah kebuka, ada mobil di situ, posisinya seperti ini ya. Ya, pas banget posisinya seperti ini. Lalu lu naik manjat tepat di ujung pintu sendiri. Tembus! Siap! Halo guys, buat lagi bersama Emma. Bagaimana kabar kalian guys? Apakah baik-baik saja? Harus dong. Ya kali ini Ibu akan bermain PUBG Mobile lagi, tapi sedikit berbeda nih. Ibu akan keluar dari zona yang biasanya Ibu ngelaut, tapi sekarang Ibu akan memberikan tips dan trik untuk kalian semuanya. Tapi tetap kemasnya lawak sih. Aduh, nah, Ibu akan memberikan 6 tips untuk kalian, semoga berguna ya. Semoga berguna untuk kalian. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe Ibu. Semoga tahun ini Ibu bisa mendapatkan 1 juta subscriber. Iya, dukung terus ya guys. Aduh, langsung saja kita ke videonya. Check it out. Wih. Nah, langsung saja nih ya untuk trik yang pertama. Kita turun di Jakarta ya. Ibu dan teman-teman Ibu menyebutnya Jakarta karena kotanya banjir. Yang pertama ada di sini ya, trik yang pertama, trik dari Ibu nih. Jadi Ibu tuh ya bisa dong, nggak cuma bercanda. Ibu juga bisa memberikan tips and trick for you all guys dudud biar bisa bermain cucok. Nah, di sini kalian mau barbar tapi takut. Nah, Ibu ada triknya. Triknya di sini nih, coy. Ketika Anda melihat banyak musuh di sini, Anda langsung saja pergi ke sini nih, tempatnya di sini. Eh, bentar, jatuh. Nah, di sini. Nah, kalian bisa maju plus ke front, bareng, tapi pencet bareng. Bentar. Nas. Maju ke front. Bareng. Gimana, coy? Ini trik pertama dari Ibu nih, coy. Trik bersembunyi bagi kalian yang takut barbar. Di sini nyawa kalian tidak berkurang. Biasanya ada paru-paru kan kalau di laut itu kan. Tidak ada. Di sini ini seperti ngebug ya, lebih tepatnya. Ini bug yang sangatlah aneh menurut Ibu. Iya. Di sini tuh ibaratnya kalian berkamuflase menjadi lele dumbo. Awas kepatil lele dumbo. Nih, orang juga kalau lihat dari atas itu benar-benar enggak kelihatan, coy. Kamu benar-benar nggak kelihatan, samar banget dah. Benar-benar ini sangatlah sip, sepatu hansip ya, trik pertama dari Ibu. Nah, tapi kalian harus tepat. Kalau suamanya kalian mau ngepron dulu tuh nggak bisa, tuh ngepron terus jalan tuh nggak bisa, coy. Ngepron jalan nggak bisa kan? Nah, ngepron jalan nggak bisa, harus bareng. Tuh, no, nggak bisa. Harusnya maju pas ngepron. Oke, lele dumbo siap beraksi. Nyih. Antel ya, trik pertama dari Ibu ya, semoga bermanfaat. Nah, trik yang kedua nih, masih di tempat yang sama dude. Masih tempat yang sama dan masih tempat yang untuk bersembunyi ria dude. Nah, ketika kalian bingung mau cari musuh di mana, di sini ada batang pohon yang amatlah tinggi, coy. Nih, kan takut tuh, coy. Lu takut kalau semuanya musuhnya di mana, mau ke sono takut kelelep. Nah, ini ada batang tinggi, naikin, coy, naikin. Oke, pas banget sama bajunya nih. Terus ada lagunya. Ding ding ting ding 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 ding. Seekor kera terkuduk terperangkap dalam gua. Ahai. Nah, ini tempat tertinggi di Jakarta, eh. Jadi, selain kalian bisa mengintai musuh, lu bisa lihat juga terang sore di sini. Nah. Jadi kelihatan. Musuh juga akan keseliwer deh. Nggak akan nyangka kalau di sini, ya. Nah, terang sore mantul banget deh. Harum mawar. Ya, jatuh lagi. Yang penting jangan pecicilan kalau di atas sono, ya. Nah, naik sini. Bentar, susah. Nah, ini terus tinggal naik doang. Dijamin aman, jaya, sentosa. Ding ding ting ding 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 ting. Lanjut. Nah, ini tips yang ketiga. Ketika Anda mengalami situasi seperti ini, coy. Nah, di sana ada musuh. Loh. Lu akan kalah, coy, kalau lu masuk. Ya, karena mereka menang spot. Nah, itu ada triknya nih. Triknya, itu buka dulu pintunya. Nah, terus kita cari mobil. Mobil ini ya. Mobil culik yang ada atapnya. Mobil culik siap. Lalu lu papakin di sini nih. Lu
parkirin seperti ini, mundur, mundur, mundut, mundut, yeh, mundut, lokal pret, lokal pret. Di sini pas seperti ini coy, yeh, kita cek dulu ada musuhnya, masih ada musuhnya kagak, aja kabur. Padahal musuhnya mah jember, skenario. Nah, itu dia, masih ada musuhnya kan. Nah, situasi seperti ini, yang penting pintu udah kebuka, ada mobil di situ, posisinya seperti ini ya. Ya pas banget posisinya seperti ini. Lalu lu naik manjat tepat di ujung pintu seperti ini. Tembus! Siap! Ya! Kaget! Maksudnya bakal kaget! Siap! Ayo! Apain lu? Nungguin apaan? Hah? Andre sebaku, Mbak? Ya Allah! No, 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 kebingungan. Gak tahu ye, surprise mother father di sini. Nah, asik kan? Asik kan? Gimana? Pokoknya tips ini tuh cocok banget kalau kalian berada di situasi seperti ini coy. Karena kalau kamu masuk dari dalam, lu bakalan kalah spot sih. Eh, kontal lagi tuh mobilnya. Nah, tips yang keempat nih. Pas banget nih ada orang nih. Ketika ada orang nyemplung, lu mau tembak-tembak kan susah tuh. Apalagi ketika orangnya itu nyilet. Susah banget. Nah, kakak tahu di mana? Nah, tips dari Ebo nih. Nih. Susah ditembak nih. Tips dari Ebo, lu punya kan smoke tuh. Lu pakai lu. Lu buang. Hah? Satu. Yang mana lagi nih? Surprise mother father. Kakak enggak ada. Bentar. Tips ini Mas Jember. Lu di mana? Sana lagi Mas Jember, sana lagi. Biar viewernya tahu. Eh, lu Mas Jember. Nah, ketika lu menggunakan semuk, ada orang nyilep, bakal ketahuan coy. Ye, Kagebushin non jutsu tidak berlaku di sini, asyap. Noh. Noh kemana, he? Dicocol juga bisa, noh. Ye, jadi semuk itu fungsinya juga bisa seperti itu coy. Noh ye, berenang-renang, kita tidak tahu coy. Padahal kelihatan. Noh, dicocol bisa, ye. Dicocol bisa, noh. Ya kan? Apalagi kalau di atas, noh, dicocol easy peasy. Nyirip lagi, kelihatan lagi, cocol. Ya kan? Ini tips yang paling mantap deh. Noh. Ya kan? Padahal enggak tahu pasti ini semuanya. Tuh, kalau kagak ada semuknya, ya lu bingung mau nembakin apa. Noh, ya kan? Kalau di atas enak, kalau di bawah bingung lu. Nah, tips berikutnya, nih, di sini di bawah kran ini kan ini susah banget nih dinaikin kecuali kalian naik kran ini, naik kontainer ini kan susah banget, coy. Nah, ada sedikit tips dari Ibu. Dan ini bisa digunain di pagar-pagar yang berjaring. Pokoknya ada zona yang miringnya itu, coy. Lu bisa naikin seperti yang akan Ibu lakukan seperti ini. Nih, kalau naik ini lu harus lewat kran ini. Tapi lu lihat ini kan ada garis. Nah, garis ini kalau kalian tahu, nah, bisa dinaikin coy. Baru tahu kan? Itu tuh ada garis itu tuh bisa naikin. Dan nggak cuma di sini, tapi ada juga di pagar yang berjaring coy. Pokoknya yang ada garis miringnya ada sedikit lebih kandel, kayak muka kalian. Bisa dinaikin. Nah, dan di sini spotnya juga cocok banget deh. Karena apa? Karena jelas musuh nggak bisa ngeras ke sini. Susah kalau mereka nggak tahu trik itu coy. Oke, mantul ya. Tips advance ya. Dan konon nih. Di sono di sini juga ada ini. Apa senjata chip sepatu hansip kayak high loot gitu. Konon sih. Tapi ibu mah ya percaya sama Tuhan aja. Nah, ini tips yang terakhir nih dari Ibu nih untuk saat ini aja ya. Ini tips yang terakhir. Kebetulan Ibu dulu pernah kerja di Indomaret. Nah, Indomaret ini nih cabang yang ini. Nah, di sini kita tuh ada menemukan sedikit rahasia yang membantu ketika Anda takut di daerah Milta, coy. Ini Milta bukan sih? Ya ini deh, Milta kayaknya deh. Ini. Ketika kalian ketakutan, biasanya banyak orang nih di sini, spawn di sini, ya kan? Kan naik ke sini. Nah, bentar. Jangan malu-maluin dong. Wah. Lu lompat ke sini. Wah. Bentar.
Salah. Lewat dari sini aja bisa, kenapa harus ke sono? Ya elah. Naiknya di sini. Lari dan wah, sip, sepatu hansip. Dan kalian akan menemukan tempat yang sangatlah cucuk untuk mengintai dan mencocoli musuh. Asyik. Nah, musuh mana yang mau mencocoli elu, eh? Nah, tips ini, trik ini Ibu temukan ketika Ibu dulu benerin ini, Kak, ngasih tulisan-tulisan promo di depan ini nih. Jangan kerja dulu ya. Enggak disuruh sama bosnya ganti-ganti ini. Bo, tuh atas digantiin, tuh promonya diganti. Oke, Bos. Oke, Bos. Ya elah. Nanti dapat ilmu itu, coy. Aduh. Mantul ya. Di sini kalian bisa mengintai siapa aja, cocok untuk kalian yang takut. Takut itu bukan berarti kamu itu pengecut, tapi kalian hanya belum menemukan waktu yang tepat untuk kamu berani. Waduh, bijak sekali ketik ini. Udah ya, 6 dulu. Semoga bermanfaat tips-tips dan trik dari Ebo. Besok Ebo akan cari trik ya. Dan yang bagus lagi ya, jangan lupa like dan subscribe ya, biar Ebo cepat mendapatkan 1 juta subscriber. Yaudah guys, dadah. Mwah. Mwah. Thank you.